sempat untuk melarikan diri. Sama ada dia survive ataupun tidak, itu akan menjadi satu cerita yang berbeza. Sempat satu kelegaan untuk pasukan Vampire Esports yang sekarang ini masih lagi cuba untuk menyelit masuk ke dalam circle yang seterusnya di minit yang ke-9 ini. Ya, tetapi Chua akan berada di bahagian kiri. Si Fluke tetapi masih lagi belum ada. Sebarang tembakan berterusan akan diberikan terhadap lawan mereka. 9 minit sudah perlawanan. Kalau kita melihatkan ketika ini, Chua akan mula untuk memasuki daripada jalan kiri. Tetapi kedudukan yang telah terbuka sangat-sangat berbahaya. Dia masih lagi boleh berkelarian tanpa rasa salah pun. Dan sekarang ini, 3 orang pemain di bahagian atas bukit. Kalau mereka melepaskan satu tembakan bertubi-tubi, saya rasa pemain-pemain dapatkan VGM akan berada dalam satu masalah yang begitu besar. Tapi VBE ataupun Vampire Esports akan membiarkan saja pergerakan tersebut berlaku. Sekarang ini baru saja mereka nampak. Tom dan juga Tuan akan cuba dicari. Tapi Fluke tidak akan berjaya untuk memberikan sebarang tekanan langsung terhadap lawan mereka. Dan kita lihatkan sekarang ini circle akan tarik ke kawasan kanan. Yasnaya Poliania akan berada di dalam circle kita yang seterusnya. Ya, lebih cantik sekali daripada Lamborghini. Gini berjaya untuk menjatuhkan Shroud dan menghabiskan pemain tersebut secara langsung. Satu mata singkir untuk D. Xavier ataupun nama panjangnya adalah Dingo Xavier. Yep. Organisation yang berasal dari Malaysia iaitu Dingo's Esports. Kini telah pun beralih arah ke PMPL Vietnam. Di mana perkara tersebut sebenarnya membuahkan hasil sebab D. Xavier telah pun mendapatkan satu slot secara langsung ke PMGC dari negara Vietnam. Yep. Tempoh hari dan satu mata singkir telah pun mereka perolehi sebentar tadi terhadap APG Esports ataupun Angkor PUBG Esports dari negara Cambodia di kawasan perbukitan. Berada tidak jauh daripada kawasan mansion. Sayanglah untuk pemain tersebut. Mula untuk berhenti juga di tempat yang sama tapi Korpai akan mengambil tempat. Dia telah pun bersedia dalam posisi tersebut dengan kartu kenderaan di bahagian hadapan. Belum lagi melepaskan sebarang tembakan tapi Kit kedudukan akan terbuka. Korpai akan menarik satu bom tangan dibatalkan terlebih dahulu. Kit akan mula untuk menukarkan posisi. Mereka tidak mahu untuk mengambil sebarang risiko di awal-awal game ini walaupun saya rasa dah masuk minit ke-11. Tetapi kelihatannya Team Secret akan beredar terlebih dahulu. No fight, biarkan terlebih dahulu. Oh, Jumper dan Maktoy kedua-duanya main. Ya, betul. Perkara tersebut telah pun diberitahu oleh manager mereka. Yes. Manager Team Secret itu on the go dalam penstreaman langsung yang dilakukan oleh beliau tengah hari tadi. Dia cakap bahawa satu minggu ini full. Fredo ataupun Fuad akan direhatkan ataupun akan berehatlah sebab dia baru saja melangsungkan perkahwinan baru-baru ini. So bagi dia rehat satu minggu. Tapi ada kemungkinan kalau Team Secret perform, mereka akan memasukkan Y2K di dalam baki-baki permainan untuk weekday ini. Tapi as for now, barisan pemain adalah Jumper, iShot, Smarttoy dan juga Kit untuk Team Secret. Vampire Esports sekali lagi ditunjukkan kepada kita sedang cuba untuk mencari opening terhadap pasukan Yanggun Galacticos. Bahagian bawah satu pasukan yang dulu kalau ada Yudu Gang, pasukan Yanggun Galacticos ni agak kerap juga untuk berjumpa dengan pasukan Yudu Gang dari segi rotasi di map Erangel. Oh, menarik tapi lebih menarik sekarang ini kita boleh lihatkan Evos Reborn to the Micro Boy. KF, Lysak dan juga Redface untuk pasukan mereka dan pergerakan akan dilakukan di kawasan hujung-hujung circle. Tetapi kita lihatkan Onyx telah pun bersedia dalam satu gudang puaka yang pernah diberitahu oleh Jay sebelum ini. Tetapi Sam Bay dan ia keluar dan melakukan satu pusingan. Tetapi dia belum lagi menemui sesiapa. Mungkin kedengaran demi kenderaan daripada pasukan Evos daripada bahagian kanan. Dan sekarang ini, jika dia tak patah kembali ke bahagian belakang, mungkin dia akan bertemu dengan pasukan yang lain di hadapan. Di bahagian ini akan ada Bigetron. Tetapi Axis akan melakukan satu pelanggaran terlebih dahulu. Boke, dia telah pun terjatuh. 3 pemain di luar. Sekarang ini cuba untuk memberikan satu desakan. Pemain di pasukan Eagle Esports, mereka telah pun ditabrak. Tetapi Namshade akan mengambil satu kill. Memastikan kill ini menjadi milik mereka. Axis, Red One, satu penabrakan yang sedikit gagal. Dan sekarang ini mereka dalam keadaan yang tidak teratur. Terus melarikan diri. Heinum hampir untuk di knockdown. Tetapi Axis, Red One akan selamat untuk melarikan diri. Ya, satu perkara yang agak malang sebentar tadi oleh pasukan dari negara kita. Heinum nyawa dia betul-betul low. Tetapi nasib baik, oh, mereka berjaya untuk melarikan diri. Dan hasilnya mereka tersempat pula dengan Maroon 5. Dan ianya memberikan satu mata sagu hati lah kepada pasukan Axis Red One. Yeah. Yang baru saja dalam keadaan kesedihan disebabkan oleh kehilangan in-game leader mereka iaitu Voke. Satu pemilihan yang agak bijak juga untuk masuk ke dalam kawasan Lipovka secara langsung. Inilah satu circle yang pernah kita lihat di dalam PMPL MYZ sebenarnya. Bukan satu circle yang terlalu-lalu asing. Team Secret memang akan main daripada bahagian atas. Tetapi adakah sejarah Season 3 akan berulang di mana waktu Season 3 gaming? Satu benda yang agak menyakitkan adalah Team Malaysia selalu berjumpa dengan Team Malaysia. Yeah. Di segel-segel awal. Itu adalah perkara yang saya harap
kali ini ataupun untuk season kali ini, kita tidak akan melihatkan perkara tersebut terlalu banyak. Tapi tadi Geek Fam agak berdekatan dengan Team Secret. Masih lagi tidak ada sebarang tembakan yang dilepaskan daripada Killfeed yang kita dapat lihatkan di bahagian kiri. Tapi Luxy telah pun terkorban pada waktu ini. Eyeshot dijatuhkan oleh Ponzai dengan satu tembakan Mini 14 di kawasan yang berbeza. UI tidak akan diturunkan nampak gayanya untuk pusingan yang pertama ini bagi Bigatron Red Aliens. Yep, betul tu. Team Secret masih lagi boleh untuk menyelamatkan rakan mereka. MS Chonburi. Lihatkan si Pop sedang berada di atas bumbung. TG13 untuk MS Chonburi dengan satu M16 dan juga M4. Satu kombinasi yang begitu menarik sekali untuk pasukan tersebut. Manakala untuk Team Secret, Eyeshot masih lagi akan berbaki di dalam perumahan tersebut dengan sangat-sangat selamat. Selalunya rotasi awal yang diberitahu oleh Sol adalah lebih kurang dalam circle yang pertama sampai circle yang ketiga ataupun yang keempat. Dalam bulatan yang kelima, belakang telah pun pancit dan itu telah pun menyebabkan kendaraan beliau berpusing. Oh, oh sayang! Seribu kali sayang, tapi satu pembawaan cuba untuk dilakukan tidak berjaya. RRQDU confirm akan hilang salah satu pemain untuk pasukan mereka dalam satu keadaan yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku lah sebenarnya. Ya, betul tu. Itu adalah satu perkara yang sangat-sangat menyakitkan untuk mereka, di mana cubaan untuk mengangkat player tersebut masuk dalam kenderaan terus berlakunya malapetaka untuk mereka, terus hilang, jatuh dan hilang begitu saja. Satu poin yang tidak diberikan kepada sesiapa pun. RRQ mengalami kerugian pada awal game kita. Tapi Asa tenang saja dengan kopi hadir kepala beliau. Saya dapat rasakan bahawa sekarang ini dia betul-betul tenang. Dan mungkin game kita yang pertama ini tidak akan memberikan kebaikan ataupun kelebihan awal untuk mereka walaupun kehilangan seorang pemain, tetapi tetap akan diteruskan begitu saja. Eyeshot berjauh, satu tembakan yang baik. Tetapi mampukah dia untuk terus mengambil satu kill tersebut? MS Chonburi melihatkan berjauh. Kill itu belum lagi dapat dipastikan, belum lagi keluar. Tapi Team Secret ada dua kill di atas kepala Lamborghini. Kit yang terakhir kena oleh si Kit. Ya, Killfeed sedikit delay dekat situ membuatkan kita tak perasan tadi sama ada Team Secret dapat mata singkir tersebut ataupun telah pun dicuri, tapi akhirnya muncul juga dua mata yang sangat-sangat berharga telah pun dicuri oleh Team Secret pada waktu ini berlawan pula dengan pasukan MS Chonburi. Cantik sekali spray down yang dilakukan oleh Matoy. Daripada bahagian belakang kita lihatkan bantuan telah pun bersedia untuk diberikan kepada pertarungan yang cuba dilakukan oleh Matoy pada waktu ini. Di mana mereka macam biasa mereka akan berpecah dua-dua. Dua masih lagi berada di kawasan compound. Cuba untuk melihatkan sekiranya ada rotasi lewat yang dilakukan oleh pasukan MS Chonburi yang boleh mereka culik ataupun yang boleh mereka backstep dari bahagian belakang untuk memenangi pertarungan ini dengan lebih straightforward. Tapi kedua-dua pasukan nampak gaya tidak ada masalah untuk menyelit masuk dalam circle yang berada tidak jauh daripada persekitaran mansion. Yap, Team Secret 4-4. Tapi kalau kita melihatkan bersama-sama sekarang ini, keempat-empatnya terselamat. MSC Chonburi, mereka pernah bertarung dengan Team Secret dan sekarang ini mereka mengalami sedikit tekanan. Tapi bom tangan daripada sisi Ambe. Ambe itu mendapatkan satu lagi knockdown terhadap pasukan Bigatron Red Alien. Sekarang ini ada tinggal satu saja lagi untuk pasukan mereka. Zaxi, the one and only yang masih lagi berdiri untuk Bigatron. Manakala kita melihatkan sekarang ini, Zaxi terkena satu lontaran bom tangan. Lompatan dilakukan, dia terpaksa untuk berganjak sedikit ke bahagian belakang. Nyawanya hanya tinggal 20% saja, tapi Onyx akan pergi ke depan. Dia akan dilepaskan dengan satu UMP dan itulah dia rata untuk Bigatron. Malang sekali untuk mereka menjadi pasukan yang pertama yang terkeluar daripada PMPLC Championship season yang keempat kita, tapi mereka tidak pulang dengan tahan kosong. Dua mata singkir telah pun ada V Gaming. Satu letupan kenderaan yang sangat baik sekali dilakukan oleh Chua terhadap Tony K. Dan kita tahu untuk Face Clan memang Tony K ni boleh dikatakan salah satu tugas utama untuk pasukan mereka. Jadi dengan ketiadaan Tony K, mungkin Face Clan tidak akan berjaya untuk mendapatkan skill yang banyak. Tapi Team Secret telah pun mula berlawan. MS Chonburi akan memenangi pertempuran di kawasan ini. Tiba-tiba, Amy, dalam sekelip mata, tinggal 12 pasukan saya lagi. Sayang untuk Team Secret, tempat yang ke-14 untuk mereka. Tiga mata di pusingan yang pertama tidaklah terlalu teruk. Tetapi sayang sebab tadi saya rasa mereka yang ada tangan atas ketika berlawan dengan MS Chonburi tersebut. Kelebihan ada tetapi tidak mengapa. Itu adalah round yang kita yang pertama, tapi RRQ akan mula untuk bertemu dengan EVOS. EVOS ada ketiga-tiganya dalam satu posisi yang berbeza. Tetapi untuk RRQ Ryu, mereka sedang berada satu tempat yang sama. Tuan akan berjaya terhadap satu knockdown dengan satu DP28. Tapi Nerpe dengan satu lontaran bom tangan dilemparkan ke arah terlebih dahulu. RRQ Ryu, keadaan yang sangat-sangat tersekat untuk mereka, di mana dia sedang cuba untuk
dikelilingi oleh pasukan Evos dan mereka telah pun terikat di bahagian dalam. Sukar untuk keluar tetapi Isaac telah pun terjatuh. Mereka cuba untuk memecahkan perpaduan yang telah pun dilakukan oleh pasukan Evos ketika ini. Kiri dah ada satu, nyawanya Lasit. Kanan dua telah pun di knockdown. Mereka berjaya untuk mendapatkan dua orang pemain dari pasukan Evos. Ini akan melemahkan lagi semangat untuk pasukan Evos dan mereka akan mampu untuk memecahkan tembok Cina yang telah pun dilakukan oleh pasukan Evos. Ya, sayang seribu kali sayang untuk pasukan Evos. Walaupun sebenarnya mereka tadi yang membuka bukaan luas dan seolah-olah memerangkap pasukan RRQ Ryu, tetapi mereka telah menghilang dua orang pemain pada waktu ini. Mort dan juga Nerpeko sebetulnya untuk pergi ke hadapan, tetapi Malang sangat-sangat Malang. KF lebih bersedia untuk perkara tersebut. Evos Reborn yang akan terselamat walaupun tadi mereka kehilangan dua orang pemain dalam sekelip mata. Evos Reborn. Axis Red One juga telah terkeluar pada waktu ini di tempat yang ke-11 dengan satu mata sikir. 9 pasukan saya tinggal dalam sekel yang kelima. Geekfam masih lagi ada di bahagian hadapan. Smoke telah pun dibuka. Geekfam selalunya kalau mereka ada 4 orang pemain sampai ke saat ini, ada kemungkinan besar mereka boleh dapatkan winner-winner chicken dinner. Ya, betul tu. Tapi terlalu ada Young God dikeluarkan tempat ke-9. Tinggal hanya 8 bawah pasukan saja lagi akan berbaki di dalam permainan kita. Squabs. Swaps, saya mana tak sebutan nama dia untuk Vampire. Akan pergi ke depan. Dingo Xavier Pelanggaran! Itulah dia penabrakan yang sangat-sangat menarik dari pasukan Vampire. Begitu kemas sekali dan sekarang yang tinggal dua saja lagi pemain yang terselamat iaitu Lamborghini dan juga Frankie. Kedua-duanya dalam rumahan. Kedua-duanya sukar sekali untuk melakukan apa-apa tetapi mereka berjaya terapakan satu. Hampir terapakan seorang lagi pemain. Satu lantaran bom tangan daripada Stone. Tidak berjaya terapakan sesiapa. Frankie di bahagian kiri masih lagi hidup. Tetapi sekarang ini lihat kelas Stone dengan tanpa helmet. Dia berdepan dan Stone! Dia meletupkan diri sendiri tadi. Hampir-hampir tu dapatkan pihak lawan mereka tetapi terlampau lama memegang bom tangan tersebut. Akhirnya terkena kepada diri sendiri seakan-akan seperti meludah ke udara. Ya, sayang seribu kali sayang untuk Stone sedangkan mereka ada upper hand ketika berlawan dengan pasukan di Xavier ini. Para Jin akan dilihatkan daripada bahagian jauh oleh Ravenclaw. Dahulu ini dikenali sebagai PW88 untuk pasukan Vampire Esports ini. Ya. Tapi memang tak boleh buat apa untuk Stone. Dia akan terbuka di bahagian hadapan sebab level ini telah pun keluar di kawasan tanah tersebut. Tapi itu ada tembakan yang sangat baik sekali pengesanan. Yang begitu kemas dilakukan oleh Schwabs. Lamborghini akan diambilkan serta-merta. Stone boleh diselamatkan Ravenclaw. Hampir-hampir nyawa dia memang betul-betul sangat-sangat rendah tadi. Tapi dia berjaya untuk menjelit masuk ke dalam kawasan compound ini. Dan Geekfam ada circle. Seperti yang kita biasa tengok, Amy. Kalau Geekfam ada 4 orang, usually mereka ada probability yang sangat-sangat tinggi untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Geekfam sekarang ini adalah peluang untuk mereka mencari kill ataupun farming kill. Di mana mereka dalam circle dalam keadaan yang begitu selamat sekali. Tetapi Namshin tetap memberikan tekanan terhadap pasukan Vampire. Lontaran bom tangan akan terpantul keluar juga, tak silap saya. Dia tak perasan bom tangan tersebut. Kalau tidak, Namshin akan terjatuh. Tetapi tidak mengapa, Namshin dalam keadaan yang selamat. Ravenclaw akan mendapatkan satu kill dengan bom tangan beliau. Tapi Pops akan menciptakan QB pula. Daripada mana kita tidak pasti. Geekfam sedang ditekan oleh pasukan musuh mereka. Tapi Vampire hanya tinggal dua saja lagi yang boleh lihatkan dengan 5 kill. PMS Chomburi akan menjatuhkan salah satu pemain daripada pasukan APG Sport Chopper. Juga telah pun dikesan oleh Zunoas di satu kawasan yang berlainan. Masih lagi tidak diperlihatkan daripada perspektif kita. 5 mata singkir dikumpulkan oleh pasukan Vampire Sport. Pada waktu ini memang tempat paling tercantik adalah untuk pasukan Geekfam. Tadi mereka ada pemain yang telah pun di knockdown tapi saya rasa revival tersebut telah pun berjaya untuk dilakukan terhadap PUBG. Akhirnya angkor PUBG Esports akan terkuat di tempat yang ke-7, tempat yang ke-6 untuk Evos Reborn. 5 pasukan terakhir sekarang ini dan kita ada satu wakil dari Malaysia yang akan berebut untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Selain daripada itu, kita ada MS Chonburi dari Thailand. Namshin akan ditembak daripada bahagian kiri. Dia sempat untuk pruning. Deadcon dalam keadaan knockdown tapi cantik sekali Kobe yang dilakukan oleh Namshin terhadap White Cat. Malangnya, diorang ada lering yang cantik dekat sini. BN United untuk melakukan reset dan kembali semula kepada 4 orang pemain. Yap, sekarang ini begitu berterabur gerakan dilakukan oleh mana-mana pasukan yang sedang berada di kawasan luar. Mereka kena bergerak masuk, melulu masuk di kawasan pertengahan dan Geekfam tenang saja dekat kawasan ini bersama-sama dengan dua lagi pasukan yang berada di kiri dan kanan. Geekfam ada di kawasan utara, di bahagian atas dan sekarang kita melihatkan Namshin akan cuba untuk memegang si para jin tetapi BN akan mula untuk bergerak ke hadapan. Mereka ada keempat-empat pemain. MS Chonburi di bahagian kanan, bom tangan dapat ke kelihatannya di bahagian belakang pokok tersebut. Namshin terpaksa berhenti terlebih dahulu. Bom asap begitu banyak tapi mampukah dia untuk memegang si Parajin? Ya, Vietnam, Thailand dan satu wakil dari Malaysia sekarang ini dalam sesi perebutan untuk mendapatkan chicken dinner yang paling sulung. Chicken dinner yang paling pertama untuk PMPLC Championship Season yang keempat di BN United. Terpaksa untuk pergi ke hadapan, Vampire Sport cuba untuk dicari oleh pemain daripada pasukan Geekfam di mana Damrut telah membuka di bahagian hadapan. Senyap-senyap, tahu-tahu Geekfam
telah pun menghantar Dumbrook ke bahagian hadapan. Sedangkan tadi kalau kita lihatkan, Vampire betul-betul lock kawasan yang dipengaruhi oleh pasukan Geek Fam. Tapi Wildcat, satu lontaran melontar yang cantik terhadap Rajin. Meninggalkan seorang dari pemain untuk pasukan Eagle Eagle. Tapi cantik sekali spray down yang dilepaskan oleh Terminator Malaysia kita, yaitu Dumbrook. Memang sangat-sangat kemas dan sangat-sangat tajam. Ya, dan dia bersorangan saja di bahagian kiri tadi. Dan dia berjaya untuk melangsungkan perkara tersebut. Seperti tak ada siapa pun. Ataupun mungkin dia ada power pemain di bahagian belakang. Tapi itulah dia. Pops akan dapatkan satu tembakan yang baik. Ravenclaw dikeluarkan begitu saja. Untuk pasukan BN, ada tiga orang pemain yang masih lagi berdiri. Tetapi untuk pasukan yang paling beramai sekali yang masih lagi hidup adalah Geek Fam. Mereka ada keempat-empat pemain yang masih lagi berbakti dalam permainan kita. Untuk BN, mereka dah kehilangan satu. Tapi MS yang buri, salah seorang pemain mereka juga telah pun terjatuh. Tinggal dua saja. Jasper hidup, tapi Eagle Esports akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang kelima. Tembakan berterusan daripada Silent. Cuba untuk dapatkan pemain-pemain VP. Tetapi, wow, belum. Daripada jauh, tembakan rambang terkena headshot. Dapat satu, tapi Dumbrook sekali lagi. Kill yang kedua untuk beliau. Memang betul-betul mata elanglah Dumbrook ini. Sangat-sangat cantik sekali pengesanan yang dilakukan oleh beliau. Dia tahu ada tembakan yang dilepaskan daripada kawasan kiri beliau. Tapi itulah dia, Silence akan dilakukan dengan begitu mudah sekali daripada bahagian jauh. MS John Buri berjaya untuk mendapatkan mata singkir yang ketujuh. Dua pasukan saya akan bertarung pada waktu ini. 4-3. Kelebihan untuk pasukan dari Malaysia. Adakah Geek Fam mampu untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang pertama bagi si championship yang keempat ini? So, mereka ada kelebihan dari segi nombor. Walaupun MS John Buri sebenarnya telah pun membuka dengan begitu luas di dua perspektif ataupun dua angle yang berbeza. 2-1 untuk pasukan MS John Buri. Pops dan juga TG13 akan bermain bersama-sama, manakala Jasper telah pun dibiarkan bersorangan di bahagian kanan mereka. Manakala kalau kita lihat pada waktu ini, Geek Fam, Snipes dan juga QB akan bermain bersama-sama. Dumbrook dan juga Miracle ada di bahagian kiri, tapi mereka perlu untuk menyelit masuk sedikit ke dalam untuk mencari main daripada pasukan MS John Buri. Tapi kali Snipes maka jatuh, tapi sayangkan untuk Snipes. Free fire yang dilakukan oleh beliau, guys, tidak berjaya untuk menepati sasaran. Ya, betul-betul. Sekarang ini tinggal 3-2. Tembakan berterusan dari si QB. Dia cuba untuk dapatkan pihak lawan tersebut. Dan sekarang ini Snipes, dia akan menjadi penghalang. Dia akan menjadi perisai untuk si QB ketika ini. Tembakan berterusan dari QB. Dia dapatkan dua pemain tersebut. Hampir-hampir. Tapi dia dah berdiri. Dia dapat. Dua terlalu jatuh. Seorang saja lagi tinggal untuk pasukan kita daripada MS John Buri. Dan itulah dia. Geek Fam, winner-winner chicken dinner untuk pasukan daripada Malaysia. Pembuka tirai kita untuk PMBL. See?